Hai, selamat datang ke channel Mr. Jack Lejon. Hari ini saya nak unboxing green screen yang saya baru beli dari Shopee. So, green screen ni saya beli dalam lebih kurang RM20. So, nanti saya akan bagi tengok kamu dalam screen lah. Saya beli ni green screen dari China lah. So, jadi dia mengambil masa dalam 1 minggu. So, jadi apa yang patut kita buat hari ini adalah saya bagi kamu tengok ni. So, jadi yang ni lah yang saya dapat. Ni dia orang hantar ni dari pakai Ninja Van. So, sekarang saya nak buka. Sekejap ya. Proses kita koyakkan sajalah. Boleh? Koyakkan saja. Koyakkan saja lah kan. Kita nak buat unboxing ni. Kalau boleh saya review terus lah, tapi saya pun tidak berapa pandai review. So saya, wah, wow, ini ke green screen. Kamu boleh lihat dari sini tebal lah. Ni hari tu saya beli, dia tahu lupa berapa meter saya beli ni. Okay, tujuan saya beli ni, okay, saya pasal sebut dulu, masukkan dekat tong sampah, buka dulu, dengar bunyi dia. Satu saya mau guna ni untuk background saya untuk main game ke apa-apa, shooting ke. Sebab senang sikit saya mau edit supaya background lah, pasal supaya bilik ni tidak begitu kemas. So, jadi saya perlukan green screen untuk membuat apa, buat recording. So kita tengok. Oh, dia macam plastik, macam yang bag tu. Okey, jap. Okey. Dia bukan cotton tu. Tak apa benda ni. Nah, dia macam yang, kalau saya tengok kan, macam yang bag punya kain sekarang tu. Dia bukan pakai plastik sudah kan. Sekarang dia pakai bag macam ni. So, jadi saya rasa ini besar sangat. So, kamu boleh lihatlah perbezaan dia ni. Ini rumput hijau dan ini green. Inilah kain hijau ni yang saya baru beli. Tengok apa perbezaannya. Hijau dia, hijau muda lah kan. So, yang penting ni background ni, ini screen kan, green screen ni kan, boleh kena tukar dia punya color lah. Contohnya dalam editing game kah, ambil gambar saya rakam untuk game, lepas tu masukkan dalam video tu supaya senang sikit lah mau hilangkan ni green screen ni, background ni. Ini apa, green screen kan tidak begitu tahan lah, pasal dia ada jangka hayat untuk menggunakan ni. Walaupun kita tidak pakai ni, saya rasa dia akan pandai koyak juga nanti satu masa. Kalau macam kalau kain pun, kalau kain lagi bagus dari inilah. Itulah dia murah, 20 lebih saja saya beli. So, tapi untuk permulaan, saya rasa ini cukup untuk kita lah. Sangat berbaloi untuk beli untuk permulaan. Ini green screen. So, jadi saya akan nanti tunjukkan kamu dalam video barang yang saya beli itulah. Website apa nama kedai dia, nanti saya bagi tunjukkan kamu dalam video. Nanti saya edit lah. Okay. So, saya sangat happy dapat hari ini dan sekejap lagi saya akan set up ni green screen untuk background saya. Okey, boleh. Alright. Hasil ya. Green screen dia ni. Ha, agak besar juga. So saya tidak stand lagi. So jadi nanti saya akan buat stand lah. So nanti saya akan jadikan dia seperti inilah nanti. Nih. Jadikan seperti ini green screen saya.
So saya jadi akan main beginilah. So jadi saya akan bercakap di depan kamera macam ni. Bercakap di depan kamera, so jadi belakang saya hijau. So jadi senang sikit lah saya apa edit dia punya background nanti. Okay, saya harap jika anda rasa green screen ni berbaloi ataupun jika anda ada cadang lain tentang bagaimana anda dapatkan green screen yang murah, berpatutan dan sangat berbaloi, so anda boleh komen di ruangan komen, nanti saya akan balas lah. So jadi jika anda mempunyai pengalaman untuk membeli green screen, so jadi anda juga boleh komen di ruang komen nanti. Alright, so sekian saja hari ini sampai unboxing. Nanti tunggu video yang seterusnya, saya akan unboxing benda lain pula. So selepas ni saya nak beli bermacam-macam benda lagi, saya akan unboxing. Mungkin kalau boleh, kalau saya pandai, saya akan review. So jadi tunggu video seterusnya dan tolong subscribe. Terima kasih. See you next video.